Ranti mau nikah sama Jaka. Gak salah, Yul. Iya, Mas. Tadi Ranti sendiri yang bilang sama aku, katanya semoga Mas Gavin merestui pernikahannya nanti. Enggak. Sampai kapanpun, aku gak akan merestui pernikahan mereka. Jaka itu bukan orang baik, Yulia. Ranti pasti menyesal kalau menikah sama Jaka. Aku harus menggagalkan rencana ini. Ada tamu. Gak usah basa-basi ya. Lu ngerayu ke adik gua kayak gimana, ha? Sampai dia mau nikah sama lu. Ngerayu? Kagak. Adek lu yang ngajak nikah. Gua mau batalin juga sekarang. Gua gak setuju. Gua gak restuin dan gua gak mau jadi wali nikahnya. Bodo amat. Gua serius, Jaka. Ooh, I like it. Tapi gue juga serius kok, gue gak ngajak nikah, ada lo yang mau, ada lo yang ngajak buru-buru, mungkin dia ngebet sama gue bisa apa jadinya. Tapi kalau lo mau, ya lo ajak ada lo paksa, ya, biar batalin semuanya. Gue sih santai. Pokoknya abang harus balesin sakit hati Yulia. Rasa tuh cowok, blagu. Tenang aja. Abang lo yang tampan dan mempesona ini akan bikin keluarga mereka berantakan. Mempesona. Kena tipu.